kawan, hari ini kita akan berangkat ke Kabupaten Pandeglang. Kita akan bernyanyi, menata suara di tempatnya kawan kita, yaitu Pak Kumis. Beliau adalah Ketua Forum Taman Bacaan Kabupaten Pandeglang. Jadi kita akan menghibur mereka di sana, menghibur masyarakat di Pandeglang sana. Dan hari ini kita beres-beres semua yang ada. Dan saksikan perjalanan kita nanti, keseruannya di Pandeglang sana. Sambil kita menghibur mereka, sambil kita berapresiasi, dan semoga acaranya sukses, selamat, dan bravo. Terima kasih. Satu-satunya jalan lekas ada perbaikan. Tangan tinggi kepalkan, kerja untuk perubahan. Bersama kita harus ciptakan semangat dalam bingkai kerukunan. Masa yang lalu telah dilupakan. Kawan, saatnya kita berangkat ke Pandeglang. Ikuti perjalanan kita. Let's go. Satu-satunya jalan lekas ada perbaikan. Tangan tinggi kepalkan, kerja untuk perubahan. Bersama kita harus ciptakan semangat dalam bingkai kerukunan. Masa yang bukan ku menolakmu untuk mencintai, tetapi lihat dulu siapa diriku. Karena kau dan aku sungguh jauh berbeda. Kau orang kaya, aku orang tak punya. Potong-potong daging sekuil, tong si otong hari ini disunatin. Tong dipotong daging yang sekuil, tong dipotong si otong disunatin. Kembali ke tempat yang kau harus nyanyi. Semua kasari
bergulir reformasi. Nasib guru tak pernah sejajar dengan nasib menteri. Dari apa yang pernah terjadi, gaji-gaji guru dikebiri. Hingga kini terus berteriak meminta kemampanan di tengah beban hidup yang semakin tinggi. Menyakitkan bila memang ada nyata terbentik kabar berita. Seorang guru tak sanggup salahkan anaknya. Dari perampok sampai kiai, pekerja keras hingga pemimpin, pasti pernah tersentuh nurani bening sang guru terpuji. Di belakang kota pemasok desa, mengabdi pahlawan tanpa tanda jasa. Di sana tertanam mutiara sang kreator anak bangsa. Sampai kiai bekerja keras hingga pemimpin, pasti pernah tersentuh nurani bening sang guru terpuji. Yang telah kita sediakan itu di tengah kota pelosok desa, mengabdi pahlawan tanpa tanda jasa. Di sana tertanam mutiara sang kreator anak bangsa. Berbagi rasa solidaritas dari kita untuk mereka. Lewat nyanyian tanda simpatiku padamu. Kami di jalan kau persisi oh anak negeri. Iya, itu dah.